Nah, lagi kita akan membahas kali ini tentang introduction dictation system dan introduction system. Ini sebenarnya yang berada di bawah serangan menggagalkan kerjakan keamanan sistem. Jadi setiap urutan perintah mengandung perintah untuk menggagalkan kerjakan keamanan yang menganggap sebuah potensi terjadinya serangan. Tindakan proses sesuai dengan aturan menjelaskan tindakan tersebut diizinkan untuk dilakukan atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Prinsip-prinsip dari ADS-APS. Sistem intelligent ADS adalah perangkat lunak dan mengotomatisasi proses deteksi intrusi. Sebuah sistem penjagaan intrusi adalah perangkat lunak yang memiliki semua kemampuan sistem deteksi intrusi dan juga mencoba untuk menentukan insiden. Sedangkan IDS ya, dan teknologi IDS menawarkan banyak kemampuan yang sama, dan administrator biasanya memasukkan sistem penjagaan dalam produk IDS, bahkan mereka disebut sebagai IDS. Nah, perbedaan antara IDS dan IPS, ya. Intelligent Detection System lebih pasif, hardware dan software digunakan attack signature, konfigurasinya span, mirror port, general alert, after effect response. Kalau IPS, inline, masuk ke aktif, hardware, software juga, secara attack signature sama, konfigurasinya inline, dua general alert, real time response. Penggunaan teknologi ADS, ADPS terutama difokuskan pada identifikasi insiden yang mungkin. Sebagai contoh, sebuah ADPS bisa mendeteksi seorang penyerang telah berhasil menguasai sistem dengan memanfaatkan kerentanan di sistem tersebut. ADPS kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada administrator keamanan yang cepat melakukan tindakan respon insiden untuk menimbulkan kerusakan yang disebabkan oleh insiden tersebut. ADPS juga melock informasi yang digunakan dalam penanganan insiden. Kemudian banyak ADPS juga dikonfigurasi untuk mengenali pelanggaran kebijakan keamanan. Seperti contoh, beberapa ADPS dikonfigurasi dengan pengaturan reset seperti firewall yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi lalu lintas jaringan yang melanggar kebijakan keamanan atau penggunaan dapat diterima organisasi. Juga beberapa ADPS juga memonitor konsep file, mengidentifikasi orang-orang yang mungkin mencurigakan seperti menyalin tetapi secara data penyelidikan. Selanjutnya ada beberapa jenis teknologi ADPS yang dibedakan, pertama jenis peristiwa yang mereka dapat kenali dan metodologi yang mereka gunakan untuk mengidentifikasi insiden, selain pemantauan dan analisa peristiwa yang mengidentifikasi aktivitas yang tidak diinginkan. Semua jenis teknologi ADPS bisa melakukan fungsi. Pertama itu mereka informasi berkaitan dengan peristiwa yang diamati untuk memberitahu administrator keamanan sesuai yang penting dan mengidentifikasi laporan. Kemudian teknologi ADPS dibedakan salah satunya potensi res yang terdeteksi dengan mencoba mencegah mereka menggunakan laporan respon dari dalam kelompok. Nah, ADPS menghentikan serangan tersebut dan merubah lingkungan keamanan dan merubah konten serangan. Kenapa kita butuh sistem deteksi intrusi? Serualah sistem pengamanan utama tapi juga semasih melalui serual. Ada beberapa versi yang dilakukan dari serual seperti web, email, dan tidak semua ancaman berasal di luar keluar, tapi juga dalam jaringan sendiri. Lalu kadang merupakan objek serangan perlu di perlu sudah seperti perangkat keluar bisa mengatasi ancaman yang biasa diatasi oleh. Ini gambaran tentang bagaimana dua dari intrusi pasien. Yang di sini ada semut, internet, informasi, firewall, dan intrusi prevention. Ini ADPS. Kemudian baru ini intelligent response. Kemudian ada dua pendekatan. Pendekatan itu primitori, ya, tool intelligent detection secara aktual mendengar traffic jaringan. Ketika ada aktivitas mencurigakan dicatat, sistem akan mengambil tindakan mencurigakan. Dictionary tool intelligent detection mengamati log. Jika ada aktivitas mencurigakan dicatat dan akan mengambil tindakan mencurigakan. Nah, intelligent juga merusak integriti dan integriti yang membahayakan pada manusia. Pertama itu integriti pada lokasi
sebanyak mungkin serinya supaya terulang dan jelas tidak besar. Tapi juga digunakan untuk audit data processor, detect engine, decision table, decision engine, yang normal intrusion decision. Kemudian intruder, significant problem network system, hostile want to trespass from behind the mic, too serious. User trespass, login misalkan berarti ada orang yang mengikuti kalau login kemudian privilege-nya berubah ini sudah biasa kemudian masculate ini teman-teman orangnya berubah misalnya internet dan lain-lainnya kemudian implementasi tanggal 3 Windows MDS operatif sistem kemudian komponen dari IDSCPS TP firewall yang memiliki beberapa komponen network sensor antaranya adalah komponen melakukan monitoring traffic analisis alert jika ada aktivitas abnormal terdeteksi biasanya diletakkan pada antara remote user dan jaringan atau kantor cabang dengan komponen network IDSCPS TP firewall biasanya memiliki beberapa komponen network sensor perangkat adalah komponen melakukan monitoring traffic aktivitas abnormal terdeteksi biasanya diletakkan pada antara
interface juga membantu administrator menganalisis security event, pesan alert, dan logfile. Security event, pesan alert, logfile didapatkan berbagai server. Distribution host based address, ini host monitor, kemudian line monitor aja modul, ini central monitor, ini line monitor, host agent modul, ini dengan internet, ini central monitor modul, monitor, host agent modul, kemudian honeypot, ini aplikasi yang aplikasi yang banyak digunakan yang di CTS. Sendiri tentang import yang kita masukkan selamat.
recovery from the attack. Dan kami mengembalikan SIM keadaan aman. Follow up the attack. Penyerang meritifikasi masalah. Kemudian pertanyaan tersebut penjelasan dari masing-masing tadi. Snot, yaitu lightweight, jadi dia ringan, aplikasinya kecil, masuk IP record, di sini sih recordnya berapa. Kemudian ini monitoring yang ada di sebelahnya ada detection system atau sistem pendeteksi itu merupakan sebuah konsep canggih. Ini merupakan beberapa tahun yang lalu kita katakan bahwa IDS sudah